Welcome back to Eagle Kids Online Service. Aku sedang tunggu temanku Pen-Pen nih. Mana ya dia? Ya udah deh, sambil menunggu Pen-Pen, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami bisa memujimu, lompat bagimu, mendengarkan firmanmu. Roh Kudus, tuntun kami supaya kami bisa mengerti apa isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mana ya Pen-Pen, ya kok belum datang-datang? Sorry Pupu, aku terlambat. Kamu kemana aja, aku sudah tungguin kamu loh. Iya, tadi aku bingung, aku harus lakuin apa dulu. Maksudnya? Jadi tadi waktu aku mau berangkat, aku tiba-tiba keinget kalau aku belum mengerjakan PR. Makanya aku bingung, aku harus pergi main sama kamu atau mengerjakan PR. Terus kamu memilih apa? Ya tentu saja dong, aku pilih untuk menyelesaikan PR ku terlebih dahulu. Makanya aku telat. Wow, PR-mu udah selesai semua? Iya, udah dong. Aku aja baru mau kerjain PR di rumahnya Not-Not nanti. Kalau gitu gimana kalau kita sekarang main? Aku punya game yang seru banget. Namanya apa? Namanya adalah The Freeze Game. Freeze Game? Jadi cara mainnya? Oke, aku jelasin. Jadi aku akan memberikan instruksi. Nanti kamu dan teman-teman di rumah harus ikutin instruksi itu. Misalnya nih, aku minta untuk gerakan tangan. Maka kamu harus gerakan terus-menerus. Sampai aku katakan freeze. Oke, freeze. Nah, waktu freeze kamu harus diam sepenuhnya. Kamu gak boleh bergerak sampai aku katakan stop. Stop. Nah waktu stop baru boleh relax. Gampang kan? Gampang banget. Teman-teman di rumah pasti bisa kan? Bisa dong. Oke, kalau gitu kita main sama-sama ya. Yuk kita mulai. 3, 2, 1. Lompat. Lompat. Oke, lompat terus. Kita berolahraga hari ini. Oke, lompat. Up and down. Udah mulai capek? Belum. Oke, freeze. Nah, teman-teman harus berhenti semua kalian. Oke, stop. Gampang sekarang, kan? Asik sekarang nih. Sekarang giliranku ya. Oke, giliranmu. Oke, siap ya. 3, 2, 1, pegang telinga seperti ini, goyang kanan kiri, oke, terus, ini supaya pinggangmu kuat. Aduh, mulai pusing ya Pupu ya. Sekarang tinju, kita latihan otot di badan kita, supaya kuat Pen-Pen, terus lebih kuat lagi. Aduh. Pen-Pen. Ayo Pupu. Apa kita harus jumping jack ya? Ayo Pupu, udah capek nih. Apa mau jumping jack? Ada push up. Oke, freeze. Ini kesempatanku. Ini atlet tinju nomor 1 di Eagle Kids. Foto dulu atlet tinju nih. Katakan stop gak ya? Oke, stop. Sudah stop. Oh. Aduh, kamu curang ya Pupu ya. Oke, sekarang giliranku. Teman-teman ikutin, pasti seru kali ini. Aduh, aku digada balik nih. Bentangkan tangan. Lalu lompat. Lalu putar. Oke. Terbang. Oke, kita mau lanjutin ibadah nih ya teman-teman ya. Oke, bisa. Belum. Siap-siap kan? Tolong. Oke. Siap-siap lagi. Oke, masih lanjut. Freeze. Nah, oke. Yuk teman-teman kita mau. Oh, teman-teman masih freeze sih. Oke. Ngapain ya? Stop. Untung aku baik, Pupu. Sekarang giliranku. Oh,
Jangan-jangan. Sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Kita gak boleh main terus-menerus. Tapi kan ini giliranku. Makanya kita harus memuji Tuhan sekarang. Karena giliranku harus memuji Tuhan. Benar. Oke, supaya bisa bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita hitung ya, dari 3, 2, 1, let's go! Adik-adik, tahu gak kalau Tuhan Yesus senang banget kalau kita menyanyi dan menyembah Dia. Apalagi kalau kita menyanyi dari dalam hati kita. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala Raja. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Genap hatimu. Mari tepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala Raja. Raja segala Raja, Raja segala Raja, yeah! Kids, let's dance together and make yourself free! I'm gonna jump up and down, gonna spin around, I'm gonna praise your name forever. I'm gonna shout out loud, gonna dance from the crowd, I'm gonna send my praise to heaven. I'm gonna jump up and down, gonna spin around, I'm gonna praise your name forever. I'm gonna shout out loud, gonna dance from the crowd, I'm gonna send my praise to heaven. I'll be running, praising, I will never stop. I follow Jesus till the day I drop. I can do all things through Christ who strengthens me. When you got such a lot, when you got not a lot, what? Be happy. Jump up and down, gonna spin around, I'm gonna praise your name forever. I'm gonna shout out loud, gonna definitely drop, I'm gonna send my praise to heaven. I'm gonna jump up and down, gonna spin around, I'm gonna praise your name forever. I'm gonna shout out loud, gonna definitely drop, gonna send my praise to heaven. I will run this race and I will never stop. I follow Jesus till the day I drop. I can do all things through Christ who strengthens me. When you got such a lot, when you got not a lot, what? Be happy. I will run this race and I will never stop. I follow Jesus till the day I drop. I can do all things through Christ who strengthens me. When you got such a lot, when you got not a lot, what? Be happy. Shout hallelujah. Wow, aku senang memuji Tuhan. Tapi sekarang aku harus pulang karena aku harus packing untuk besok.
Kamu mau pergi kemana? Jadi besok aku akan izin sekolah karena aku ada acara keluarga di luar kota. Nah, tapi aku beruntung banget nih, Pupu. Aku bersyukur sama Tuhan karena tadi aku memilih untuk mengerjakan PR dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Kalau enggak, pasti enggak selesai hari ini. Iya. Oh iya, Pupu. Boleh enggak ya kalau aku titip PR aku, tolong kumpulin besok di sekolah? Oh, boleh. Nanti aku berikan ke Bu Guru. Oke, kalau gitu ini ya. Kalau kamu mau pulang, aku pergi ke rumah Notet ya. Aku mau kerjakan PR bersama dia. Oh iya, iya. Jangan lupa, kamu juga harus selesain dong. Iya. Oke. Oke. Bye-bye, hati-hati ya di jalan. Bye-bye. Bye-bye, see you. Buku. Hai Not-Not. Hai Pupu. Gimana PR-nya sudah selesai? Susah enggak? Susah banget nih. Coba aku lihat. Aku tidak pernah lihat soal seperti ini waktu kelas. Ini juga, ini juga, ini juga. Waduh. Tuh kan udah aku bilang susah banget aku dari tadi kerjain gak bisa-bisa. Aku punya ide. Kamu mau kan kerja PR dengan cepat? Mau dong. Gimana caranya? Ini. Wih, kamu udah selesai PR-nya. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini kan Pen-Pen punya, ini namanya Pen-Pen. Iya, Pen-Pen sudah selesai mengerjakan PR-nya. Gimana kalau kita salin dari punya Pen-Pen? Kalau kita salin PR-nya, iya sih kita cepat selesai terus kita bisa main. Tapi... Sudah tidak usah tapi-tapian. Kita langsung salin, terus kita selesai kerjain PR, terus kita main. Tapi kok aku merasa gak enak ya? Hatiku kayak berdebar-debar gitu. Kira-kira kenapa ya? Gimana kalau kita tanya Miss Eagle Kids? Boleh deh. Yuk kita tanya Miss Eagle Kids. Kids... Let's worship Jesus and put your hands in your heart. Close your eyes and worship Him. Please feel it, our fountains are in you. Jesus, feel it, our true friends are found in you. Patiently, you will always stay for me. You're so kind, so good and faithful too. Sweet and brighter in my flesh. You will always wait for me.
You're so kind, so good and faithful too. Deep and bottom in my flesh, to me. Lead me to you. Raise your hand and worship. Jesus, for your presence and for your spirit. We want to get closer to you, God, every day. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hai adik-adik All Star Super Trooper, senang bisa ketemu dengan kalian kembali di ibadah Eagle Kids Online Service bersama dengan Kak Yeni. Sebelum kita mulai, ayo kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup pantai yang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur karena kami bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami walaupun mungkin masih di online Tuhan, tapi kami tetap bersuka cita dan kami tahu hadirat-Mu ada di tengah rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan
roh kami mau siapkan pikiran kami, tubuh kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua sama-sama katakan, amin. Ya, kalian sudah siap? Sebelum kakak menyampaikan firman, kalian bantu kakak dulu ya. Kakak ini bingung nih mau memilih yang mana ya. Ketika kakak memilih, kalian nanti bantu ya. Apakah pilihannya kakak itu tetot, salah, ataukah pilihannya kakak ting, benar ya. Nanti kalian pilih ya, jawab ya. Kalau benar, kalian pilih yang sebelah kanan. Kalau salah, kalian pilih yang sebelah kiri. Oke, tadi pagi nih kakak waktu bangun nih, kok dingin ya? Terus kakak bingung, bangun atau tidur lagi ya? 5 menit lagi aja. Karena dingin, akhirnya kakak tidur lagi. 5 menit lagi dah. Wah, yang kakak lakukan itu benar atau salah ya? Kalian pilih yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Tetot, benar ya. Yang itu salah. Seharusnya apa? Kalau waktunya sudah bangun pagi, ya harus bangun pagi walaupun dingin. Oke, terus tadi waktu mau bangun tidur, mau mandi, airnya dingin. Terus kakak ragu-ragu, mandi enggak ya? Atau cuci muka aja ya sama sikat gigi aja? Gak ada yang tahu, nanti pakai parfum. Gitu. Tapi akhirnya kakak putuskan untuk mandi ya, mandi, cuci muka, sikat gigi. Pilihan kakak benar atau salah? Yang mana? Ada yang jarang mandi di sini? Ya, benar. Ini adalah pilihan yang benar ya. Terus tadi waktu mau makan pagi, mau sarapan nih, Kak Yeni tadi sudah mau sendok makan gini. Lupa, belum berdoa. Kakak langsung lipat tangan kakak berdoa buat sarapannya. Pilihannya kakak salah atau benar ya? Pilih yang mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang mana? Iya, benar. Ting, benar. Kalau kalian mau makan, jangan lupa berdoa dulu. Wow, ternyata kalian pinter membantu kakak untuk memilih yang baik, yang benar, dan yang salah. Tahu enggak kalau setiap hari dari kita bangun pagi sampai nanti waktu malam sebelum kita tidur, kita itu selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Mau makan aja, ditanya mama, kamu mau makan nasi goreng atau mau makan telur ceplok? Wah, harus milih nih. Oh mah, aku makan nasi goreng aja. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan kita harus memilih loh. Nggak boleh terserah mama, nggak bisa gitu. Kita harus memilih. Apakah hari ini kita mau pergi les atau kita mau bolos les aja? Itu juga tergantung sama pilihannya kita. Ya, kalau kita memilih, mungkin kalian pikir gampang kak, pilih nasi goreng, kan aku suka nasi goreng. Ya gampang lah kak, pasti mandilah, ya sikat gigi, cuci muka, karena itu bersih. Kadang pilihannya mungkin sesuatu yang sulit, ya yang kalian mungkin gak suka, tapi kalian harus pilih. Pilih yang mana, yang benar atau yang salah. Kelihatannya mungkin kalau memilih itu bingung. Padahal kalau kita memilih, itu akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan berikutnya. Contohnya tadi kalau kakak pilih untuk tidur lagi, kedinginan tidur lagi, berarti apa? Kakak memutuskan untuk tidur. Apa yang akan kakak lakukan, itu tergantung kepada pilihannya kakak. Ya, pilihan kita hari ini akan menentukan besok. Apa yang kita lakukan hari ini, itu juga akan menentukan masa depannya kita. Bahkan apa yang kita pilih hari ini, itu bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita loh. Kalau kita pilihnya main terus, bisa-bisa mama marah-marah. Apa yang menjadi pilihan kita tergantung kepada kita sendiri. Tetapi pilihan kita mempengaruhi banyak orang. Seperti satu cerita di dalam firman Tuhan tentang seseorang yang dia memilih sesuatu yang salah dan itu mempengaruhi banyak orang, bahkan mempengaruhi kehidupannya sampai Tuhan melakukan sesuatu yang tidak berkenan dalam hidupnya. Wah, siapa ya kak? Mau tahu ceritanya?
kita dengarkan cerita Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 13. Raja Saul tidak taat. Saat Raja Saul menjadi raja, ia dan Yonatan anaknya maju berperang melawan orang Filistin. Yonatan memenangkan peperangan melawan orang Filistin yang ada di daerah Gibea. Raja Saul dan orang Israel senang dan mengumumkan kemenangan mereka. Tapi orang-orang Filistin tidak suka mendengarnya. Maka bangsa Filistin mengumpulkan pasukannya dari berbagai daerah, berkumpul untuk menyerang Raja Saul. Pasukan mereka berjumlah 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki yang sangat banyak. Sampai dikatakan seperti pasir di tepi pantai jumlahnya. Mereka maju dan mengepung Raja Saul yang ada di Gilgal yang hanya bersama dengan 2.000 pasukannya. Ketika orang Israel melihat bahwa mereka sudah terdesak dan dikepung oleh begitu banyak pasukan musuh, maka mereka menjadi ketakutan. Mereka berlari dan menyembunyikan diri di dalam gua-gua atau di atas bukit batu atau bahkan di dalam sumur. Pasukan yang menyertai Raja Saul pun juga gemetar ketakutan. Raja Saul bingung apa yang harus dia lakukan. Ia sudah menunggu selama 7 hari sampai waktu yang ditentukan oleh Nabi Samuel. Karena Nabi Samuel tidak datang-datang dan pasukannya mulai meninggalkan dia, maka Raja Saul memutuskan untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ia berkata, "Bawalah korban bakaran dan korban keselamatan itu padaku." Baru saja Raja Saul selesai mempersembahkan korban bakaran, Nabi Samuel sampai ke Gilgal. Nabi Samuel terkejut dan bertanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Raja Saul memberi alasan, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul mengepung. Maka pikirku, orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, dan aku belum memohonkan belas kasihan dari Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran itu." Nabi Samuel marah atas apa yang diperbuat Raja Saul. "Sebenarnya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu atas bangsa Israel untuk selamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kalian tadi sudah dengar ceritanya tentang Raja Saul. Dia memilih pilihan yang salah, padahal seharusnya yang boleh mempersembahkan korban bakaran itu adalah Nabi Samuel. Tapi dia memilih untuk dia sendiri yang mempersembahkan korban bakaran. Akhirnya Tuhan tidak berkenan dan Tuhan memindahkan posisi raja dari Raja Saul dipindahkan kepada siapa? Kalian tahu? Raja Daud. Wah, emang ya, sayang sekali ya. Hanya karena keputusan yang salah itu mempengaruhi kehidupannya Raja Saul. Kita kan gak mau kan mengalami seperti Raja Saul. Salah untuk memilih. Memilih yang tidak benar atau yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terus gimana kak untuk aku bisa memilih apa yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gimana caranya kak? Kakak kasih 3 tips ya. Catat baik-baik. Tips yang pertama adalah, pikirkan apakah keputusan yang kalian ambil itu
menyenangkan hati Tuhan. Apakah Tuhan senang dengan keputusannya kalian? Ya, apakah, Kak, kalau aku makan nasi goreng sama makan mie goreng, Tuhan lebih senang kalau makan nasi goreng? Mungkin nggak seperti itu ya. Makan nasi goreng, makan mie goreng, Tuhan sama-sama senang, ya kan? Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita perlu pikirkan, apakah Tuhan itu senang nggak ya? Contohnya nih, kalau ada temennya kalian itu satu orang dibully, diejek-ejek, terus semuanya tertawa, kalian tuh sudah nggak tahan nih, mau tertawa nih ya, sebenarnya mau tertawa. Tapi coba pikirkan, kalau kalian tertawa, Tuhan seneng nggak ya? Teman kalian yang ditertawain itu pasti hatinya sedih. Ya, mungkin nggak kelihatan. Tapi waktu kamu tertawain, ikut ngejek temennya kamu itu, Tuhan seneng nggak? Tuhan gak seneng. Jadi kalian bisa memilih, oh aku gak akan ejek, aku gak akan ikut-ikutan tertawa sama teman-temanku. Ya, kalian bisa memutuskan sesuatu, membuat pilihan berdasarkan apa? Apakah Tuhan seneng dengan apa yang aku putuskan, dengan apa yang aku pilih? Contohnya lagi nih, kalian lagi main HP, wah seru ini lagi main HP. Terus kalau waktu kalian main HP, kalian lihat mamanya kalian itu beres-beres mainannya kalian nih. Tadi kalian habis main, gak diberesin. Mama gak nyuruh sih, mainannya diberesin. Mama gak suruh sih ya. Mama mungkin sudah selesai masak, mama ada waktu beresin mainannya kalian. Tapi kalian bisa buat pilihan, mana yang Tuhan lebih seneng? Kalian terus main HP, lanjutkan main HP, ataukah kalian taruh nih HP-nya, terus kalian bantu mama. Ma, tak bantuin ma, aku tadi belum beresin mainannya, mah. Kalian beresin, mama bantu beresin mainannya. Bisa kan pilih yang mana? Pasti Tuhan lebih suka yang kalian bantu mama beresin. Contoh yang lain lagi nih, waktu kalian ikut ibadah online atau ibadah onsite, Eagle Kids contohnya. Semuanya teman-teman kalian berdiri lompat-lompat, angkat tangannya, bertepuk tangan dengan sukacita. Terus kalian hanya duduk diam aja gini. Mulutnya memuji Tuhan sih, mulutnya ikut nyanyi sih, tapi kalian duduk aja dan gak ikut lompat-lompat atau angkat tangan. Gimana ya? Gak dosa sih ya, gak berdosa sih. Tapi coba kalian pikirkan, apakah Tuhan senang dengan apa yang kalian lakukan, pilihan kalian? Pasti kalian bisa memikirkan, oh kalau aku memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi, pasti Tuhan disenangkan. Tidak sulit kan ketika kita membuat pilihan? Coba pikirkan, apakah Tuhan senang ya dengan apa yang aku pilih, dengan apa yang aku putuskan? Kalau itu membuat Tuhan menjadi sedih, jangan ambil keputusan itu. Tapi kalau, wah Tuhan pasti happy, yes, lakukan itu, karena Tuhan pasti akan senang. Yang kedua adalah minta nasihat kepada orang yang lebih dewasa, bisa orang tua atau kakak-kakak di Eagle Kids. Contohnya nih, waktu kamu pergi ke restoran mau milih makanan, enaknya milih makanan apa ya? Semuanya aku suka. Kalau semuanya aku suka, apa pilih semua aja? Gak bisa kan? Pilihnya kan gak bisa banyak-banyak, mungkin pilih satu. Nah, kalau bingung milih yang mana, kalian bisa tanya loh sama mama, sama papa. Ma, enaknya yang mana ya? Aku kepingin ini. Mama bisa pilihin, tenggorokannya kamu masih sakit? Kamu makan yang kuah-kuah aja. Nah, mama bisa pilihkan yang terbaik buat kalian. Contohnya lagi nih, kalau ada sekolah, ada ekstrakurikuler ya. Terus, milih yang mana ya? Aku suka ngedance. Ya, aku juga suka balet. Tapi aku juga suka main musik nih, pilih yang mana dong? Kalau bingung, kalian bisa tanya juga sama mama sama papa. Ma, aku lebih baik ikut yang mana ya ekskulnya ya? Apa aku ikut balet atau musik atau dance? Mama bisa tahu, oh kamu ikut les balet, kamu ikut ekskulnya juga balet aja. Biar kamu semakin pinter gitu. Nah, tanyalah kepada orang yang lebih dewasa, orang tua. Atau contohnya gini, kalian di CG ya, mau melayani, aku mau melayani kak. Ya, tapi bingung mau melayani apa ya.
jadi pendoa atau jadi PAW singer atau mau jadi greeter gitu. Yang mana ya? Kalian bisa tanya kepada kakak Eagle Kids. Pilihan-pilihan yang kalian bingung, mintalah nasihat kepada orang yang lebih dewasa. Kenapa kok minta nasihat atau minta pendapat kepada orang yang lebih dewasa? Karena mereka tahu yang terbaik buat kalian. Dan mereka akan memilihkan yang terbaik buat kalian. Oke? Jadi kalau bingung, bisa tanya kepada mama, papa, atau kakak-kakak. Yang ketiga, tips yang ketiga. Kalau tadi pikirkan apakah Tuhan senang. Yang kedua, tanya kepada orang yang lebih dewasa. Yang ketiga adalah dengarkan tuntunan Roh Kudus yang ada dalam hidup kalian, yang ada dalam hatinya kalian. Mungkin kalian gak sempat nih tanya kepada mama atau papa, ya kalian gak sempat ini untuk, wah ini Tuhan senang atau enggak ya, yang mana ya. Tapi kadang itu Roh Kudus itu kasih alarm loh dalam hatinya kita. Ada hal-hal itu yang Roh Kudus itu kasih tahu dalam hidupnya kita. Contohnya nih, waktu kamu ujian, wah gak bisa nih, gimana ya, aku harus ngerjain ini, kalau aku gak bisa kerjain nilainya jelek nanti dimarahi mama, gimana ya teman-temanku yang lainnya sudah mulai nyontek ini, aku juga mau nyontek, tapi gimana ya, tiba-tiba dalam hati itu ada alarm, mungkin alarmnya bukan kring seperti alarmnya jam beker kalian di rumah, gak sekeras itu. Alarmnya itu pelan banget. Alarmnya itu mungkin suaranya seperti ini. Dek, 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 dek. Dalam hati itu ada ketukan. Dek, dek. Kemudian kamu masih bingung. Nyontek enggak ya? Pengen dapat nilai bagus, nyontek enggak ya? Tiba-tiba alarmnya itu jadi tambah keras, jadi tambah cepat. Dek, 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 dek. Hei, itu adalah tuntunan dari Roh Kudus. Kalau apa yang kalian pilih itu mungkin sesuatu yang enggak berkenan. Jadi Roh Kudus kasih alarm, dek 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 dek. Kalau ada alarm seperti itu, dengarkan, jangan abaikan. Kalian tahu, oh Roh Kudus enggak suka kalau aku nyontek. Jadi aku enggak akan nyontek, enggak apa-apa, aku akan kerjakan. Aku akan minta hikmat sama Tuhan supaya aku bisa ngerjain itu. Ya. Lakukan itu, kalau ada dengar seperti itu, apa? Lakukan, jangan abaikan. Contohnya lagi, waktu kalian lagi main HP nih, padahal sudah malam, kalian terus main HP. Loh, ini lagi nonton YouTube, ya lagi seru ini nontonnya. Belum selesai, tinggal sedikit lagi, tapi sudah malam. Tiba-tiba, mama gak teriak sih. Bukan mama sih yang nyuruh kalian untuk kalian berhenti main HP. Tapi tiba-tiba dalam hatimu tuh ada yang kasih tahu kamu. Mungkin panggil namanya kamu. Kalau Kak Yeni sering dipanggil namanya gini. Kalau dikasih tahu sama Roh Kudus. Dipanggil Yeni. Kakak tahu, wah itu Roh Kudus sudah kasih alarm nih. Ya, Roh Kudusnya sudah kasih tanda ini. Ayo berhenti main HP-nya. Sudah terlalu lama. Mungkin kalian juga dipanggil. Ayo berhenti main HP-nya. Dikasih tahu sama Roh Kudus. Kalau seperti itu, jangan abaikan ya. Kalau dikasih tahu, dikasih alarm sama Roh Kudus, dengarkan, taati dia. Karena alarm dari Roh Kudus, itu enggak terus akan kita dapatkan terus. Kalau kita abaikan terus, kalau kita enggak mau dengar tuntunan dari Roh Kudus, Roh Kudus enggak akan kasih alarm lagi. Alarmnya enggak akan keras lagi. Alarmnya akan berhenti dalam hidupnya kita. Jadi, jangan dukakan Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus yang kasih alarm, dek, 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 dek. Kamu mau ngambil sesuatu, tiba-tiba dek, 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 dek. Eits. Oh iya, Roh Kudus ingatkan, itu bukan miliknya, bukan punya kamu. Oke, dek, 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 dek. Oke, ditahan. Aku gak jadi. Terima kasih, ucap syukur, terima kasih Allah Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus menuntun kita untuk memilih apa yang benar. Memilih pilihan-pilihan yang benar yang akan berdampak pada hidup kita selanjutnya. Pada apa yang akan kita lakukan. Kalau kita abaikan, kita bisa melakukan hal yang salah. Kita bisa melakukan dosa dan itu membuat Tuhan menjadi sedih. Karena itu, kita mau
ikuti 3 tips tadi ya. Apa yang pertama tadi? Ya, pikirkan apakah Tuhan senang dengan pilihannya yang kita. Yang kedua, kalau kita bingung, tanya nasihat sama mama, sama papa, atau sama orang yang lebih dewasa. Yang ketiga adalah dengarkan suara Roh Kudus dalam hidupnya kalian. Amin. Amin. Hari ini ada hari yang spesial buat kita semua. Hari ini adalah hari Pentakosta. Apa sih hari Pentakosta itu? Hari Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus. Ya, kalau 2 minggu yang lalu kalian sudah dengar firman tentang kenaikan Tuhan Yesus. I love you Holy Spirit. Aku rindu Roh Kudus dicurahkan, minta Roh Kudus dicurahkan dalam hidupnya kita. Kemudian minggu yang lalu kita belajar tentang karunia baptisan Roh Kudus, karunia berbahasa roh. Mungkin kalian sudah ada yang terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Ayo hari ini ya, hari ini kita mau aktifkan. Kita mau berdoa dengan memakai bahasa rohnya. Kalau ada yang, "Kak, aku 2 minggu sudah minta sama Tuhan tapi aku belum dapat, Kak." Hari ini kita minta lagi yuk. Kita undang Roh Kudus masuk dalam hatinya kita. Kita minta inginkan Roh Kudus biar Roh Kudus memenuhi hidup kita dengan tanda berbahasa roh. Mau adik-adik? Ayo semuanya kakak undang kalian berdiri. Sama-sama. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita. Kakak bacain 1 ayat. Di Mazmur 119 ayat yang ke-30a. Aku telah memilih jalan kebenaran. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 30a. Aku telah memilih jalan kebenaran. I choose the right things. Aku memilih apa yang benar. Amin. Dengarkan dengan suara Roh Kudus dalam hidup kalian. Ayo semuanya bangkit berdiri yuk sama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan sekali lagi, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Angkat kedua tangan kalian dan minta, ikutin Kak Yeni berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Aku haus, aku lapar akan Roh Kudus. Penuhi aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dengan tanda berbahasa roh. Aku minta dan aku menerimanya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sama-sama berbahasa roh. Syakara maya rala pakara baya syikara bara 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 baya syikara bara 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 bara. Syakara la pakara baya rala baya syikara bara 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 bara. Syakana rala pakara bara 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 bara. Syakara la pakara bara 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 bara. Syakara bara 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 bara. Syikara bara 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 bara. Shikara baka namaya shikara bara 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 bara. Shikara la baka namaya shikiri di 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 di. Angkat kedua tangan kalian dan terimalah baptisan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerimanya dengan iman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dengan tanda berbahasa roh di dalam nama Tuhan Yesus. Shikara la baka bara 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 shikara bara 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 bara. Shikara la baka bara 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 bara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur
Allah Roh Kudus, mulai hari ini Tuhan, tuntun setiap langkah hidup kami. Jangan biarkan kami mengambil keputusan-keputusan yang salah. Kalau kami mau mengambil keputusan yang salah, Roh Kudus, beritahu kami. Beri alarm dalam hidup kami, dalam hati kami. Sehingga kami enggak sampai memilih sesuatu yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Angkat kedua tangan kalian dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan urapan Roh Kudus yang akan menyertai, menuntun hidup kalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Hai semuanya, hari ini kita akan sama-sama membuat tas ransel ya. Dan untuk membuatnya kita memerlukan alat-alat ini. Oke, kalau sudah kita siapin dulu ya. Dan kita mulai, yuk ambil kertas A4-nya. Oke, kalau sudah seperti ini A4 yang berwarna apapun. Lalu lipat lebih kurang 11 cm dari bawah. Ya, lebih kurang. Atau kira-kira sepertiga dari kertas A4-nya. 10 sampai 11 cm. Oke, kalau sudah kita akan buka lagi. Lalu lipat sisi samping kanan dan samping kiri lebih kurang 2 cm. Ya, ini lebih kurang 2 cm. Kita lipat. Ini. Sisi kirinya juga sama. Kurang 2 cm. 4. Oke. Lalu di bagian atas kalian bisa gunting sedikit, lebih kurang 5 cm. Ya, nih. Bisa digunting 5 cm. 2 kali 5 cm. Untuk apa? Untuk penutup tasnya. Ya. Ini 5 cm, ini 2 cm. Oke, lalu kalau tadi sudah dilipat, kita akan melipatnya lagi membentuk tas seperti ini. Ya, dan tempelkan dengan cara berikan double tip di bagian lipatan yang atas. Ya, di sini lipatan yang atas di double tip, lalu kalian lipat membentuk tas ini. Oke, lalu ini sebagai penutupnya ya, kalian bisa lipat juga. Sudah menjadi seperti dompet. Oke, nih ya. Lalu kita akan membuat kantongnya dengan cara ambil kertas berwarna ukuran 8 cm kali 9 cm. Ya, lalu di samping kalian bisa lipat ya lebih kurang 1 cm seperti ini. 1 cm. Bawah juga dilipat 1 cm. Lalu lipat lagi 1 cm samping kanan kirinya. Jadi kanan, kiri dan bawah ya. Lalu kalian pada bagian bawah digunting sedikit, kira-kira 1 cm. Ya, 1 kali 1 cm bagian bawahnya. Gunanya apa? Supaya bisa membentuk kantong. Oke, lakukan hal yang sama dengan kertas yang berikutnya. Oke. Lalu kalau sudah, kalian beri double tape di bagian atas ini, beri double tape. Lalu kita mulai pasang. Ya, di sini kakak sudah punya yang sudah pakai double tape. Lalu kita akan pasang ke tas ransel kita.
Ya, caranya ini untuk membuat kantong, jadi yang bagian bawah yang tertutup. Oke. Ya, dipasin seperti ini. Lalu tempelkan. Membentuk kantong. Nih, ya. Sama lakukan juga yang kertas berikutnya. Lakukan hal yang sama. Buat kantong. Ya, bagian bawahnya dulu supaya lebih gampang. Sisi kanan dan sisi kiri. Oke. Kalau sudah jadi seperti ini, kita buat kancingnya. Ya, kancingnya cukup gampang. Kalian ambil kertas kuning, ya, kertas warna kuning. Kalian ambil kertas warna kuning lalu gambar elips atau lonjong. Ya. Lebih kurang ini ukurannya 3 cm. Oke, buat 2. Kalian bisa tempelkan ke tas kalian. Nih. Ya. Kalian bisa tempelkan ke tengah sini. Oke. Lalu kalau sudah, kalian bisa membuat handle-nya, ya. Caranya, ambil kertas warna kuning lagi atau kertas warna apapun, lalu buat setengah lingkaran. Ya, di sini kakak menggunakan double tip untuk membuat setengah lingkaran. Lalu kita gunting kira-kira 1 cm, kita gunting mengikuti pola dari setengah lingkarannya. Oke, seperti ini. Lalu beli double tip di masing-masing sisinya, ya. Jadilah ini. Oke. Kalau sudah, kita akan tempelkan ke bagian atas tas. Ya. Lalu yang terakhir nih, siapin kertas ukuran 2x30 cm-nya. Lalu kita tempelkan juga ke bagian samping kanan dan samping kiri dari tas kita. Ya. Nih, tempelkan. Tempelkan. Oke. Lakukan juga untuk sisi yang berikutnya dan jadilah seperti ini. Oke, ini tas ranselnya. Kalian bisa gunakan untuk pakai apapun, isi apapun di dalam sini. Oke. Thank you kids and God bless you. Nah, sekarang aku tahu kenapa kok dari tadi hatiku berdebar-debar. Ternyata itu Roh Kudus yang mengingatkan supaya aku gak menyontek. Iya, benar. Seperti yang kakak Igelkis tadi katakan, kalau kita mau membeli sesuatu atau pilihan, kita harus mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Dan aku memilih untuk tidak menyalin jawaban pen-pen. I choose the right thing. Yes, dan aku juga bersyukur karena Roh Kudus masih mengingatkan kita. Makanya itu pentingnya kita berdoa setiap hari, membaca firman setiap hari, supaya kita bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. I choose the right thing. Iya, benar. Untungnya tadi kita tanya sama kakak Eagle Kids dulu. Dan kalau misalnya kalian bingung untuk menentukan pilihan, kalian bisa tanya orang tua atau CKL kalian. Iya, sekarang hatiku sudah lega, tidak lagi berdebar-debar dan tidak ada tuduhan. Nah, sekarang waktunya kita kerjain PR. Eits, tunggu dulu. Kita harus say bye-bye buat teman-teman yang ada di rumah.